Ayan ba? Kodangan. Nah, ini Hergis yang tadi ya kita cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Siang hari ini saya sedang berada di Kampung Lembur Tengah, kampung lemburnya si Teteh. Nah, dan ini kita sedang berada di jembatan. Ini jembatannya menghubungkan ke Kampung Cisindang, Kebun 4, Kebun 2 ya, teman-teman. Tuh ini jembatannya, tapi sayang ya. Karena kemarau yang panjang, sungai yang ada di sini tuh seperti ini ya. Kering-kering, Masya Allah, ini benar-benar kering. Ini tuh biasanya kalau musim hujan airnya tuh banyak banget di sini, teman-teman. Mudah-mudahan cepat hujan lah ya. Ini jembatannya. Jadi kalau kita udah lewat sini udah masuk beda kampung ya. Masih di Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, dan rencananya hari ini kita mau cari bahan makanan dan juga bahan masakannya ke Kampung Cisindang, teman-teman. Masya Allah. Ini di sini benar-benar gersang sekali, dan ini jam 10 udah panasnya pol. Dan ini jalannya udah, aduh, lumayan ini belum perbaikan mungkin ya. Aduh, insya Allah. Tapi lumayan ya, lumayan udah bagus. Mudah-mudahan Desa Cidadap ini jalannya di sini ini. Aduh, ini udah di jalan Kampung Cisindang ya. Lumayan. Aduh, pokoknya kalau hujan mah. Jika naik macan nggak sahan aspal. Tapi iya aya peluran. Nama Koral Humpul. Koral Humpul ya. Masjid Jami Cisindang. Ini juga perkampungan. Ini bakal masuk kampung yang paling ujung. Paling ujung ya. Ke kampung yang mana paling ujung ini Pak ya? Paling ujung. Nantinya bakal perbatasan Cianjur. Jadi ke perbatasan Cianjur gitu ya. Cianjur Selatan. Ini Kelewung. Kita asruk-asrukan. Jalan sepetak. Iya, kalau jalan kaki mah waduh. Bisa berjam-jam lah. Kemana ya? Terus menurut. Lurusnya ini ke kebon, kebon jeng-jeng ini mah, kebon jeng-jeng, kebon kelapa. Kita skip dulu aja videonya. Nah, ini tengah hutan ada saung ya, ini saung pembuatan gula, teman-teman. Enaknya di sini ya. Ini sudah mau sampai ke Cibuninya. Mudah-mudahan ada yang sedang nyait bubuk. Ayo,
Nah, rencana hari ini saya mau mencari ikan regis ataupun beli ikan regis ke tukang bubu yang ada di bawah tuh teman-teman. Ini tuh Cibuni ya. Tuh di bawah udah ada tukang bubu. Mudah-mudahan regisnya ada. Jadi hari ini kita mau beli regis ya teman-teman. Ayo kita ikutin ke bawah ya. Banyak tuh di sempak. Ini jalannya seperti ini ya Gurawes. Aduh jalannya. Uy, bos. Ayo tuh. Ini teteh susah jalannya. Mang, aya ente. Teka dangun. Teka kedengaran sepertinya ya, ini bubunya. Nah, ini bentuknya seperti ini, bubunya. Ini semua terpasang ya. Setelah lama kita menunggu ternyata jong teman-teman. Karena itu udah ada pesanan katanya. Jadi kita balik lagi. Masih ada beberapa orang lagi katanya yang akan ketemu ya. Untuk mendapatkan regisnya. Kita mencari lagi. Yang biasa ngambil. Ya katanya ada masih ada di sini yang biasa ngambil. Mudah-mudahan ada. Sambil kita jalan-jalan keliling-keliling kampung di sini ya. Ini perkampungan. Mantap ngangin ya di sini teman-teman. Masih dalam pencarian. Mudah-mudahan ada nih teman-teman. Ayo nungusup di hanap nih, Mbah. Loba kebon awinya. Di sana juga ada yang sedang mancing, teman-teman. Tuh. Kita coba di sini ya, mudah-mudahan ada. Wih, yang mancing banyak banget di sini ya. Nah, ini belah sini masih Sukabumi dan kalau belah sana itu nyampurnya udah Cianjur Selatan, teman-teman. Kita ikutin si Abah yang ada di sana. Panas sekali ya. Nah, ini ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ini tuh gadung ya. Gadung yang sudah diiris-iris, dijemur di sini ya. Kita melihat apakah ada ataupun hasil pemburuan kita hari ini. Proses pengangkatan ikannya. Ayan, Pak. Penasarannya. Oh, ayo. Oh, ayo sabar hiji ta, lumayan. Wah. Camplang. Camplang ya. Thank you.
dua. Duluan tak aman kan dia. Ayaan. Ya udang. Oh, belumun. Bodangan. Nah, sepertinya ini ya bapak-bapak ini dapat ya. Itu kelihatan di kantongnya. Yang dapat berapa kilo nanti kita lihat saja. Airnya itu dalam sebujal. Seudel ya. Ayaan. 13 on. 13 on. Alhamdulillah. Aya, kenailah lumayan. Mana sih sanyi? Umuhan orang aya hiji kalatak. Alhamdulillah nih, regisnya yang dapat 1 kilo 3 on, teman-teman nih. Alhamdulillah dapat lumayan lah, ditambah sama si Abah yang barusan. Tuh. Dapat sekantong. Ini alami. Ada yang gede-gedean. Ini yang gedenya segede gini. Sorok. Linsorok, pukul regis. Alhamdulillah, kita dapat juga dan kita akan pulang teman-teman ya. Kita mampir dulu di saung. Kita gak bisa mendekat karena malu katanya di video si ibu-ibunya. Ini pohon-pohon kelapa yang ada di sini tinggi-tinggi ya, Masya Allah, lihat. Ini bapak-bapak yang barusan. Ini tinggi banget, ini berapa puluh meter ya. Nah ini regis yang tadi ya kita cari, kita akan cuci teman-teman. Carinya jauh sekali pokoknya. Tuh ini baradak sekali tuh. Kita cuci dulu ya. Cara membersihkan itunya gampang sekali ya, tinggal dipijit aja. Burusut ya. Ada katanggalan. Pakai dulu rempah-rempah. Salam anak nak, sereh anak nak. Untuk bumbu regisnya teman-teman, ini ada garam, ada bawang putih, bawang merah, ada kemiri dan juga naon lagi? Ada merica bubuk ya, cabai bubuk. Tapi ada yang kurang yaitu kunyit ini. Kunyitnya enggak ada di bawah. Seadanya aja ya. Ini banyak yang mandi sore-sore ya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan, gak jelentik. Bumbunya sudah wangi, langsung digabruskan aja ya. Ini mah gabung amis ya. Seperti ikan-ikan di balong. Oh, bedanya. Gak bau amis. Gak usah digoreng dulu. Sampai lah, gabruskan aja. Ulah pati diaduk-aduk ya, Mada. Jangan terlalu diaduk-aduk ya. Digeletakkeun we. Cai Ani. Ini kalau pakai kunyit lebih bagus warnanya, lebih cantik.
tambahkan santan. Ini mah pakai santan bubuk aja. Tambahkan gula merah. Gula merah ditambahkan juga. Tambahkan juga sedikit lagi garam. Dan yang terakhir penyedap rasa. Mantap, 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 mantap. Ini sayang banget ya, nggak pakai kunyit, jadi kelihatannya tuh pucat ya. Aduh, beginilah kalau jauh dari rumah teh. Ini dikasih kecap biar ada manis-manisnya. Awas samplok. Ayo kita bongkar. Pinang regisna yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya makan ya. Kumaha rasanya? Duduk ke Neng na. Gak molok. Seneng mana tuh bisa duduk, tinggal maha. Duduk, mama duduk di tet di wa. Asyawadi mata katel kade, ngelayang. Katel ngelayang. Hujan ya, air-airan ya. Itu suka bumi tadi. Datuk bagian ke orang. Hujan. Kan nyeret-nyeret. Kurang ieu naon? Naon ya? Lauk deui ya. Ya molok mun dihantam. Heeh. Kakak katon. Kan tina panangan mun tina ieu tah. Manangat na. Panak na itu. Tuh. Panak dia. Asam una. Nah dia. Dia tenang. Membuka. Kita dan dia. Apa? Bulan. Ini balik dulu. Bapak kita tapi salah. Kumaha? Gini. Gini. Ah. Gigi. Ini mana? Mana dia? Mana nuneng? Iya, nak iya taneng mah mau dibakar. Mana? Sok atuh mam deui neng na, cicing. Alhamdulillah, makan-makannya ya. Sudah beres nih teman-teman ya. Mam.
dan ternyata rasa rezekisnya mantap. Ini ya, katanya sebelum pulang mau goyang dulu. Alhamdulillah perjalanan kita hari ini sudah beres, mencari ikan, masak-masak dan makan-makannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum. Ini bajunya bara rasah ya.